Halo sahabat, assalamualaikum. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLM TV. Tentunya SLM TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Nah, kali ini SLM TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Ugram. Tanpa berlama lagi, langsung saja kita simak ini dia alur ceritanya. Scene diawali dengan hujan badai yang menerpa seorang anak kecil bernama Agastya. Tokoh utama dalam film ini diperlihatkan lagi Agastya yang berteriak histeris lantaran melihat ayahnya sudah mati di tangan seorang Don. Don adalah sebutan untuk pemimpin dari geng preman. Don, yang membunuh ayah Agastya tersebut, sebenarnya berniat akan membunuh Agastya juga. Tapi sebelum dia melakukan aksinya, dia pun dihentikan oleh Don lainnya yang bernama Rajan. Kemudian Rajan membawa Agastya ke tempat rumahnya di tempat tinggal tersebut, kedua anak dari Rajan yaitu Bala dan juga saudaranya berteman dengan baik dengan Agastya. Lalu Rajan pun merawat Agastya hingga pulih sebelum Agastya memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Kita kemudian diperlihatkan seorang don lagi bernama Sivarudra yang menawarkan kesepakatan kepada seorang pemilik perusahaan pelayaran untuk menjadi penyelundupnya. Namun, pemilik perusahaan tersebut yang bernama Prabakar menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Sifarudra pun marah karena penolakan tersebut. Kemudian, Sifarudra pun mendatangi kediaman Prabakar dan membunuh istrinya, serta mengancam akan membunuh anak perempuannya juga. Dengan terpaksa, Prabakar pun kemudian memohon untuk melepaskan putrinya dan akan membantu Sifarudra. Namun diam-diam pelayaran tersebut merupakan upaya Prabakar untuk membalaskan dendamnya. Pada saat pelayaran berlangsung, Prabakar menjual barang-barang selundupannya kepada pihak ketiga dan dia pun menyerahkan Rudra ke kepolisian karena sebelumnya dia diam-diam bekerja sama dengan mereka. Rudra kemudian melanjutkan kegiatan ilegalnya dari dalam penjara melalui putranya yang bernama Deraj. Prabakar yang takut akan terjadi sesuatu dengan keselamatan putrinya pun kemudian melarikan diri ke luar negeri. Sifarudra yang sudah keluar dari penjara tidak pudar akan ambisinya untuk membalas dendam kepada Prabakar. Suatu waktu putri dari Prabakar Nintia datang ke India untuk mengunjungi makam ibunya. Sifarudra yang tahu akan hal itu kemudian langsung menyuruh gengnya untuk menangkap Nintia hidup-hidup. Setelah berhasil si Perudra kemudian menghubungi Prabakar dan mengatakan untuk mengingat kuku dari putrinya karena dia tidak akan mengenali wajah dari putrinya lagi. Terkejut dengan apa yang didengarnya, Prabakar kemudian langsung menghubungi asosiasinya yang berada di India bernama Viswa untuk membantunya. Viswa yang jelas tidak sanggup kemudian menelpon temannya untuk menyelamatkan India yang sedang berada di Talaguara. Dan temannya tersebut tidak lain adalah Agastya. Agastya yang sudah besar dan merupakan seorang mekanik langsung menghentikan pekerjaannya dan langsung bergegas menyelamatkan Nintia. Sin berlanjut dengan Nintia yang akan dianiaya oleh geng Sivarudra. Namun kemudian Agastya datang dan berhasil mengecoh geng Sivarudra dengan gas LPG yang diledakkannya menggunakan las. Saat hendak melarikan diri, salah satu preman geng Siparudra menghadang mereka. Tapi, hal ini bukan masalah bagi Agastya yang langsung menghajar preman tersebut. Setelah mereka berhasil melarikan diri, Agastya pun langsung menghubungi Viswa. Viswa mengatakan kalau Nintia tidak boleh untuk menelpon ayahnya dan pergi ke luar negeri terlebih dahulu. Karena Sivarudra mempunyai tempat di kursi pemerintahan sehingga akan sangat mudah untuk melacak Nintia. Viswa juga mengatakan untuk membawa Nintia bersama Agastya sampai dia berhasil mengatur rute pemulangan Nintia. Nintia yang sedang bersama Agastya terlihat begitu sedih dengan keadaannya. Namun Agastya mencoba menenangkannya dan membawa Nintia ke kediamannya yang berada di Kolar, suatu daerah di India. Sin berpindah ke Sivarudra. Ia sedang meminum obat untuk mengobati penyakitnya. Kemudian datanglah Deraj yang mengatakan bahwa ayahnya seharusnya lebih berfokus kepada urusan politik saja dan sebaliknya meninggalkan balas dendamnya. Namun Sivarudra menolak dan menyuruh anaknya untuk pergi. Sesampainya mereka di kediaman Agastya, mereka kemudian disambut oleh ibu Agastya. Agastya pun menjelaskan bahwa Nintia akan tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Ibunya memperbolehkan asalkan Nintia mau mengerjakan pekerjaan rumah. Nintia pun menyanggupinya. Keesokan harinya ternyata Nintia yang anak kota tidak tahu menahu cara mengerjakan pekerjaan rumah dan meminta bantuan kepada Agastya. Dengan baiknya Agastya pun bersedia membantu Nintia. Aduh. Anda Sin kemudian berpindah memperlihatkan kedatangan ayah dari Nintia, Prabakar yang berada di bandara. Belum sempat untuk menemui putrinya, dia langsung disambut oleh preman Sivarudra yang kemudian membawanya. Saat perjalanan, dia kemudian mendapat telepon dari Sivarudra yang mengatakan kalau sebelum Prabakar mati di tangannya, dia akan melihat kematian putrinya terlebih dahulu. Sin kemudian memperlihatkan Agastya dan Nintia yang sedang berbelanja di pasar. Di pasar tersebut, Nintia bercerita bahwa dia telah berbohong kepada ayahnya. Dia mengatakan kepada ayahnya bahwa ia akan pergi liburan ke Spanyol. Namun, dia malah pergi ke India untuk melihat makam ibunya. Cerita pun berlanjut. Kini Derat yang tidak punya pilihan lain kemudian mengikuti ayahnya dan menyuruh gengnya untuk mencari bengkel las dan mekanik yang tahu tentang cara kerja dari las. Berpindah ke Nintia yang ternyata dipergoki oleh para preman dan dibawa oleh mereka. Untungnya preman-preman tersebut hanya tertarik dengan kecantikan Nintia dan bukan preman dari si Parudra. Agastya yang melihat kejadian tersebut tidak tinggal diam ia menolong Nintia hingga akhirnya menghajar para preman tersebut sampai babak belur. Kemudian, kembali ke rumah Agastya, Nintia terlihat sibuk dengan bajunya. Ternyata, Nintia ingin pergi ke tempat makam ibunya. Dia lalu memohon kepada Agastya untuk mengantarkannya, meskipun mereka dalam keadaan terpuruk. Agastya mau melakukannya. Sesampainya mereka, Nintia langsung menangis di makam ibunya, serta kemudian memeluk Agastya dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Dari sini kita mengetahui bahwa mereka berdua sudah saling mencintai satu sama lain. Di tengah perjalanan pulang, mereka kemudian disambut oleh geng preman Sivarudra. Dengan cepat, Agastya menyuruh Nintia untuk bersembunyi. Namun, seperti biasanya, preman-preman tersebut bukanlah apa-apa dibandingkan dengan Agastya. Keesokan harinya, saat Nintia menyapu di halaman rumahnya, ada seorang ibu tetangga yang menghampiri. Lantas, Nintia bertanya untuk apa ibu tetangga ke tempatnya. Ibu itu kemudian mengatakan untuk pergi secepatnya menjauhi Agastya. Dia menjelaskan bahwa Agastya adalah seorang iblis yang sudah membunuh banyak orang. Film lalu memperlihatkan preman dari Mugor yang sedang ditanyai oleh Deraj. Preman tersebut kemudian menjelaskan bahwa tidak akan mungkin dia bisa merebut Nintia dari tangan Agastya dan menjelaskan tentang siapa Agastya sebenarnya. Di sisi lain, Viswa yang merupakan teman dari Agastya tiba di rumahnya dan dia kemudian bertemu dengan Nintia. Nintia yang masih penasaran dengan asal-usul dari Agastya kemudian menanyakannya kepada Viswa Viswa dengan wajah terpaku kemudian menceritakan kisah sebenarnya dari seorang Agastya. Di sini diceritakan daerah tempat Agastya berasal, yaitu Mugor yang letaknya 500 mil jauhnya dari kolar tempat mereka saat ini. Mugor merupakan tempat dengan pemerintahan yang kacau dan wilayah yang diperintah oleh dunia bawah yang penuh dengan darah. Kedua-kedua peritidwani, itu, Mugor, pada saat itu Agastya merupakan anak buah dari Bala bersama saudaranya. Bala hanya menjadi pemimpin dari sekelompok kecil preman dan tidak mempunyai wilayah kekuasaan setelah kematian ayahnya. Bala pada saat itu percaya bahwa Agastya bisa membawa mereka ke puncak apabila dia bisa membangkitkan hasrat membunuhnya. Nini ginen <SILENGALAN> Hingga pada suatu waktu, Bala dan Agastya melihat seorang ibu yang dianiaya oleh seorang Don dan juga gengnya. Hal itu kemudian membuat Agastya terbangkit dan menghabisi Don beserta gengnya itu. Dia kemudian mengatakan kepada Bala bahwa dirinya akan membantunya sampai Bala tidak memiliki siapapun untuk ditakuti. Beberapa tahun berlalu dengan bantuan Agastya yang telah bangkit, Bala kemudian mendapatkan kembali wilayah kekuasaan ayahnya. Hal ini menyebabkan Bala dan juga gengnya menjadi ditakuti di kalangan paradon. tidak ada yang bisa menghancurkan kerajaan Bala. Namun tumbuh pertikaian di antara mereka. Di suatu waktu saudara Bala dan gengnya menjalankan misi untuk membunuh salah satu Don yang ada di Mugor. Setelah berhasil, saudara Bala tidak berhenti dan berniat untuk membunuh ibu dari Don tersebut. Namun, hal ini diketahui oleh Agastya yang langsung menghentikannya dan menghajar saudara dari Bala. Tidak terima dengan penghinaan yang dilakukan oleh Agastya, saudara bala kemudian menyuruh gengnya untuk membunuh Agastya. Agastya yang tidak punya pilihan lain lantas menghabisi anak buah saudara bala, hingga kemudian terjadi kejar mengejar di antara Agastya dan juga saudara bala. Saudara bala yang berhasil kabur kemudian menuju ke rumah Agastya dan berniat untuk membunuh ibunya. Tapi sesaat sebelum dia berhasil, Agastya datang dan langsung membunuh Saudara bala dengan menggunakan parang. Mengetahui bahwa bala tidak akan mengampuninya, Agastya kemudian bergegas pergi meninggalkan kota tersebut dan membawa ibunya. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, Agastya dan ibunya kebingungan mengapa bus yang dikendarai berhenti. Ternyata, hal tersebut merupakan ulah dari Bala yang sudah mengetahui pembunuhan saudaranya. Ibu dari Agastya yang histeris kemudian memohon kepada Bala agar tidak membunuh Agastya. Ibu dari Agastya kemudian menyuruh Agastya untuk membuat sumpah atas nama ibunya agar meninggalkan semua hubungannya dengan Mugor dan tidak akan pernah kembali. Agastya yang melihat kesedihan ibunya tidak bisa untuk berkata tidak. Kemudian ia pun membuat sumpah tersebut. Bala yang mendengar sumpah itu kemudian pergi meninggalkan Agastya dan juga ibunya. Sin kembali ke masa kini dengan Viswa dan juga Nintia. Viswa yang telah selesai menceritakan masa lalu Agastya kemudian pergi meninggalkan Nintia. Berlanjut dengan Derats yang sudah berada di Mugor. Di sana dia membuat perjanjian dengan seorang Don untuk memancing Agastya ke Mugor dengan membawa Nintia ke sana. Sebagai gantinya, dia akan mendapatkan uang. Setelah itu, dia kemudian memberitahukan kepada si Farudra tentang rencananya, tapi ayahnya menolak rencana tersebut. Derats yang marah kepada ayahnya kemudian membunuhnya dengan memasukkan sebuah racun di obat milik ayahnya, dan dia pun mengambil tahtanya. Dalam rencananya, dia kemudian membuat pelarian bagi prabakar untuk kemudian mengikutinya dengan sendirinya akan membawa ia menuju ke Nintia. Prabakar yang tidak sadar akan hal itu kemudian beranggapan bahwa dia berhasil kabur karena dirinya sendiri. Sin kemudian memperlihatkan Agastya dan Nintia yang sedang berbincang di teras rumah. Namun tiba-tiba Prabakar datang untuk menjemput putrinya. Dengan gembira Nintia pun menghampirinya dan langsung memeluk ayahnya. Ayahnya kemudian meminta Nintia untuk pulang bersamanya dengan perasaan sedih, Nintia menuruti ayahnya dan mengucapkan salam perpisahan kepada Agastya dan juga ibunya. Di tengah perjalanan, benar saja mobil yang Prabakar dan Nintia kendarai dicegat oleh para anak buah dari Deraj. Viswa yang mengetahui hal tersebut langsung menelpon Agastya dan memberitahukan informasi tersebut. Agastya yang mendengar akan hal tersebut kemudian dengan terpaksa harus melanggar sumpahnya dan pergi ke Mugor. Dia kemudian mengucapkan salam kepada ibunya. Sebelum sampai di Mugor, dia bertemu dengan preman yang mengatakan bahwa seluruh Mugor telah bersatu untuk membunuh Agastya. Benar saja, saat sampai di Mugor, dia langsung disambut oleh banyak sekali preman. Namun, dengan keahliannya dalam menggunakan pistol, membuatnya mampu bertahan dari serangan preman-preman tersebut. Mengetahui Agastya telah datang, Derats kemudian membawa keluar Nintia dan mengajak Agastya untuk beradu senjata. Namun Agastya kemudian berhasil membunuh Derats dan membebaskan Nintia. Sebelum berhasil melarikan diri dari Mugor, Agastya melihat seorang anak kecil yang menangis di tengah jalan. Hal itu membuat dirinya mengingat masa lalunya dan kemudian menolong anak kecil tersebut. Namun anak kecil tersebut merupakan anggota dari preman di Mugor dan malah melemparkan debu kepada matanya yang membuat Agastya tidak bisa melihat. Di lain sisi terlihat sekelompok preman Mugor yang langsung datang dan menghajar Agastya hingga membuatnya terjatuh di tanah. Sekelompok preman tersebut yang menganggap Agastya sudah mati kemudian membawa Nintia dan berniat pergi meninggalkannya. Namun sebelum mereka pergi tiba-tiba Agastya bangkit kembali dan menghabisi preman-preman tersebut satu persatu. Saat Agastya dan Intya berpikir mereka sudah aman, tiba-tiba datang bala dan juga gengnya. Bala mengatakan bahwa Agastya sudah melanggar sumpahnya dan harus dihabisi saat itu juga. Agastya kemudian dengan ikhlas menerima kematiannya dan bersedia dibunuh oleh bala. Bala terlihat sudah mempersiapkan parang yang digunakan Agastya untuk membunuh saudaranya. Dengan itu, dia kemudian mengayunkan parangnya untuk memenggal kepala Agastya. Namun sebelum kepala Agastya terpotong, ayunan bala berhenti. Dia terlihat tidak sanggup memotong Agastya yang sudah dianggapnya seperti saudaranya sendiri. Setelah kejadian itu, Bala menyuruh Agastya dan Nintia keluar dari Mugor dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Setelah berhasil keluar dari Mugor, terlihat Prabakar dan juga Viswa yang sudah menunggu kedatangan Nintia. Nintia yang sudah berjalan menuju ayahnya kemudian berhenti dan berbalik arah untuk kemudian saling bertatapan dengan Agastya. Agastya yang mengingat semua yang telah mereka lalui kemudian mendekati Nintia lalu mengajak untuk menikah. Nintia pun setuju lalu memeluknya dan film pun selesai. Itulah tadi alur cerita dari film Ugram. Semoga kalian semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Dukung terus SLM TTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu sahabat dan wassalamualaikum.